Seorang pelaku begal babak belur di amuk massa akibat tertangkap tangan merampas sepeda motor seorang bocah yang sedang melintas di sebuah areal perkebunan kelapa sawit di Asahan, Sumatera Utara. Beruntung, polisi secepatnya datang mengamankan sehingga tersangka luput dari maut. Tersangka dibekuk warga saat sedang berusaha membawa kabur sepeda motor hasil rampasannya. Warga yang emosi langsung membulan-bulani tersangka dengan pukulan. Terutama petugas Polres Asahan secepatnya datang mengamankan sehingga tersangka luput dari maut. Hingga kini, kasus begal sepeda motor yang dilakukan pria tersebut masih dalam penanganan Polres Asahan. Yaitu kejadiannya kemarin pada hari Selasa, tanggal 28 ya, 28 Juni 2002 pukul 17.00 WIB di Desa Bundut Barat, Kecamatan Setiajaya. Kebetulan begalnya tertangkap atau diamankan oleh masyarakat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Indra melaporkan.